Mobil Honda Brio bernomor polisi F1046E6 menabrak 5 tiang besi di Jalan Raya Cisolok KM7, tepatnya di Kampung Sirna Asih, Desa Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sekira pukul 4 WIB, Minggu, 18 Juli 2023. Salah seorang warga, Edi, 30, mengatakan, saat kejadian terdengar suara ledakan seperti tabung gas meledak. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda M. Yanuar Fajar, mengatakan, mobil yang dikemudikan Irsya Syacran Dwi Wijaya, 19, melaju dari arah Palabuhan Ratu menuju Cisolok, mobil yang ditumpangi 4 orang itu oleng, diduga sopir mengantuk hingga menabrak tiang telepon dan PLN yang ada di seberang jalan. Akibat kejadian itu, terlihat mobil ringsek di bagian depan, 5 tiang besi roboh, serta seorang penumpang bernama Bagas Pasa, 19, mengalami luka ringan, sobek di bagian pelipis mata sebelah kanan, sedangkan pengemudi dan 2 penumpang lain bernama Irgi Nazili Dwi Wijaya, 19, Randy Anjana, 19, selamat, tidak mengalami luka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!